sudah pasti pakai explore sini. Ih, jadi kencang banget guys, nggak kayak yang tadi. Tuh, nabrak kencangnya juga jadi. Halo guys, welcome back to my channel NBHNN. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin game Earn to Die. Kemarin kan kita episode 1 udah ngemaksin mobil yang pertama ini guys, udah full upgrade. Nah, aku mau ke mobil yang kedua, yaitu mobil yang kedua itu adalah seperti angkot ya guys ya, mobilnya harganya 500, uang aku ada 1000. Aku udah grinding sedikit, langsung saja beli. Pertama-tama aku mau beli bensinnya dulu deh. Bensin kita maksin, udah gas dari 15 guys. Ini kira-kira nyampe nggak sih guys, sampai full apa, nyampe apa namanya, bad score itu yang orang-orang itu dikatakan. Kelihatannya nyampe sih guys. Enggak tahu ya, kelihatannya nyampe. Putih. Ini belum diapa-apain. Udah yang pertama. Nyampe sih guys kalau kata aku mah. Aduh. Enggak guys. Awesom. Ih, nyampe lo padahal baru bensinnya nih guys yang dimaksud. Belum yang malah hex score. Gede banget. Oke, dapat 356, aku beliin. Ini zombie kit 700. Ini 600, aku beliin ini dulu deh guys, 700. Kita cari uang lagi. Biar apa, biar kalau nabrak zombie itu nggak jadi lambat guys jalannya. Kita beli apa namanya yang gerigi-gerigi itu. Ini kalau hexper lagi sih gede banget guys. Tuh, zombinya itu jadi lambat gitu loh guys jalannya. Excellent. Jamnya ganggu banget. Ini juga ada batu-batu guys. Ini kalau aku udah beli pens yang pen yang maksimum, jadi tambah kuat sih manjatnya. Ya nggak nyampe sih guys, nggak sampai hit score. Ya udah out of view. Oke, ada turunan. Lumayan nambah duit. Nice, nambah duit sedikit, 349, cukup lah. Abut GG banget lah, itu kok bentuknya gitu. Itu diapain guys? Bentar, aku mau beli senjata sama apa namanya ini dulu deh. Kita mulai. Lah, kocak banget guys. Lihat deh. Nice, kita jadi kalau nabrak zombie kita nggak pelan jalannya. Lumayan sih ini buat mempercepat apa jalannya. Zombinya langsung kegunting aja pakai itu tuh. Cepet. Sih bisa hai, bisa guys, bisa hex score, bisa dong. Masa udah beli apa ini enggak hex score sih, itu banget ya. Bisa ini guys, bisa hex score pas nyampe
tanjakan tadi bensinnya udah kedip-kedip tuh. Ini masih belum tuh. Ekspor kan gigit semua. Sampai selesai dong. Sampai selesai. Yes. Akhirnya kita ganti jalan. Dapat berapa? 550 kita gandakan. Yes. Dari New Hope ke Desert Dash. Gas. Aku mau beli senjata dulu sama ini dulu. Nah. Ban 600. Habis itu kita beli ban ya, guys ya. Seperti apa? Bannya kalau ganti jadi kencang banget ya. Kalau dia senjatanya itu guys M4. Terus untuk masnya itu dia pakai kincir angin dia. Kalau mobil yang kemarin kan pakai apa, kipas angin satu buah. Kipas anginnya jelek ya, cocok banget. Ini tangannya berubah jadi itu guys, itu yang bis itu susah banget itu. Ayo dong kuat manjat ya, habis tuh ya, habis rubuin ya, nggak sampai. Aku mau beli ban 600 gas. Kita coba review bannya guys. Enak banget, mantul guys. Oke, dibuat mantap juga oke. Ekskor lagi sih. Setengah. Kurang seperempat lah, Wah juga ya guys ya, dan ternyata aku kira itu nggak terlalu ngaruh ya. Ternyata ngaruh juga guys. Tuh, tadi kita sampai sini dah loncat Oke guys, ini aku udah kumpulin duit. Tadi kumpulin duit 3600. Kita mau upgrade dari mesinnya dulu, habis itu baru senjata sama apa guys? Kincir angin itu, nos. Ini sama mesin. 1,2L engine jadi 1,8L. Jadi GG banget guys, kita coba mulai. Ini udah pasti pakai ekspor sih ini. Jadi kencang banget guys, nggak kayak yang tadi. Tuh, nabrak kencangnya juga jadi kuat. Awesome, oke. Lompatnya jadi jauh banget. Nah, tadi habis bensin sampai sini. Sampai sini belum kedip-kedip bensinnya. Oke, masih kuat. Out of boost. Ayo dong, lagi-lagi. Udah. Aku mau upgrade ini senjata dulu deh. Max sama kincir angin. Max. Kita coba, semoga kita bisa ekspor guys. Sekaligus pindah jalan. Ya udah, otak-otak. Ini berapa sih guys, nggak lihat aku tadi, sorry
tempatnya tinggi banget jadinya. Isi mesin baru sama penggerak baru. Itu apa sih guys namanya yang di mesin? Kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar.